Assalamualaikum. Hai. Dalam video kali ini, cikgu nak terangkan tentang penyelesaian bagi soalan E untuk kelas tuition online sesi 3 hari tu. Jom. Sebelum kita selesaikan, cikgu nak kongsikan satu kaedah untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan ungkapan algebra. Kaedahnya ialah plus minus hashtag best. Okey, ada makna-maknanya. Yang pertama, plus minus. Okay. Plus minus adalah merujuk kepada sebutan pertama. Okey, sebutan pertama. Kita kena tengok dulu pada sebutan pertama setiap soalan kita, adakah ada tak tanda positif atau negatif? Kalau tiada, bermakna tandanya adalah positif. Okay. Kalau tiada apa-apa tanda, bermakna dia adalah positif. Yang kedua, hashtag. Simbol hash ni mewakili nombor. Okay. Nombor apa? Nombor satu. Di mana kita nak letak nombor satu? Kita tengok setiap sebutan algebra kita, ada tak yang tiada nombor? Okay. Ini ada nombor tiga, ada nombor lima, ada nombor dua. Ha, sini B. Ada nombor tak? Bermakna di sini, nombornya adalah satu. Kita kena letak nombor satu pada setiap sebutan algebra yang kita tak nampak nombornya. Nombor satu ni juga, kita kena letak pada tata tanda yang tiada nombor. Yang mana tata tanda yang tiada nombor tu maksudnya? Okay, kita tengok ya. Biasanya, tata tanda yang tiada nombor ni berada di luar kurungan. Yang ini. Negatif ni. Ada ke nombor selepasnya? Tak ada kan? Okey. Bermakna di situ pun kita kena letak nombor 1. Negatif 1. Okey. Kenapa dia duduk di luar kurungan? Sebenarnya dia membawa maksud darab. Okey. Negatif 1 darab kurungan selepasnya. Kita pergi kepada yang seterusnya. Nombor 3 iaitu huruf B. B ialah buka kurungan. Yang keempat iaitu A. Asing ikut pasangan. Yang kelima S. S yang pertama mewakili susun. Susun apa? Susun ikut sebutan serupa. Nanti cikgu tunjukkan ya. Cikgu terangkan dulu kaedahnya. Yang keenam ialah S juga, iaitu selesaikan. Okay, jadi kita dah siap buat yang nombor satu dan nombor dua. Cikgu tulis bagi cantik sikit. Di hadapan ni ada tanda positif dan sebutannya dah ada nombor. Jadi tak perlulah kita letak nombor satu. Okay, yang ini tata tandanya ada satu. Yang sini pun huruf B ada satu. Okey. Sekarang kita buka kurungan. Cara untuk buka kurungan, negatif satu di sini, kita darab masuk dekat kedua-dua sebutan yang kita ada dalam kurungan. Yang lain salin balik. Okey. Positif 3A tambah 5B. Negatif 1 darab 2A. Kita akan dapat negatif 2A. Negatif 1 darab 1B. Kita akan dapat negatif 1B. Tolak 6. Yang itu kita salin balik. Siap buka kurungan. Yang kedua, kita asing ikut pasangan. Jadi, untuk asing ikut pasangan, kita ambil pasangannya simbol dan sebutan. Okey. Tata tanda positif atau negatif dan sebutan selepasnya kita letaklah kotak ke, segitiga ke, ikut kamulah. Okey. Yang penting kita letakkan dalam satu kawasan yang sama. Nah, itulah pasangan dia. Okey. Dah siap. Ketiga, kita susun ikut sebutan serupa. Kalau di sini sebutan yang kita ada A,
Okey, sebutan yang ada huruf A, sebutan yang ada huruf B dan juga sebutan yang hanya ada nombor. Jadi kita susun yang ada huruf dulu. Kita ambil A dulu. Okey, ikut susunan alfabet. Positif 3A, tolak 2A. Okey, A dah selesai. Positif 5B, tolak 1B. Okey, B pun dah selesai, tolak 6. Kita dah siap susun ikut sebutan serupa. Okey, jadi untuk selesaikan kita ambil sebutan serupa sahaja, A dengan A, B dengan B, nombor dengan nombor. Jadi untuk tambah dan tolak ungkapan algebra, kita hanya ambil nombor sahaja. Okey, kita hanya tambah dan tolak nombor sahaja. Okey. Jadi positif 3 tolak 2, kita akan dapat 1. 1 apa? Hurufnya A. Positif 5 tolak 1, kita dapat positif 4 B tolak 6. Okay, sekarang adakah dia dalam bentuk termudah? Belum lagi. Sebab di hadapan A ni ada nombor 1. Dalam mana-mana sebutan algebra, untuk jadikan dia bentuk termudah, kalau kita nampak nombor 1, kita mesti hilangkan dia. Sama juga kalau kita nampak simbol positif di hadapan pun sama, kita hilangkan dia. Barulah ungkapan tu dalam bentuk termudah. Okay, jadi 1 ni kita hilangkan. Kita akan dapat jawapan akhir A tambah 4B tolak 6. Itu sahaja. Selesai. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.